Kita ke informasi lain, Saudara. Kepolisian Resor Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore menangkap dua orang pelaku pembakaran mobil milik pendukung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Dua terduga pelaku pembakaran mobil milik pendukung Bupati Luwu Utara ditangkap polisi pada Sabtu sore. Kedua pelaku berinisial AR dan AJ, sementara satu rekannya yang melarikan diri berinisial AL. Polisi juga menyita barang bukti yang digunakan pelaku, antara lain jerigen bahan bakar dan kain. Motif pembakaran sendiri masih diselidiki pihak kepolisian. Kami berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Rinciannya itu salah satunya saya berinisial AR. Ini kita amankan di Desa Tampala, Kecamatan Bone-Bone tadi malam pukul. Sebenarnya ada satu lagi yang diduga otak daripada peristiwa tersebut. Yang tadi malam kita melakukan upaya kepolisian untuk melakukan penangkapan, yang bersangkutan kabur, inisial AL. Sementara itu, salah seorang korban bernama Fajar yang mobilnya dibakar mengaku tidak mengetahui penyebab kejadian. Dirinya berharap polisi segera menangkap pelaku lain yang masih buron. Saat kejadian, korban sedang tertidur bersama keluarganya dan panik saat mengetahui mobilnya telah dibakar. Itu malam, saya lagi tertidur, tiba-tiba mobil ini menyala alarm. Setelah kami periksa, ternyata sudah api berkobar. Itu tiba-tiba kami keluar semua, menyiram. Seperti itu, kemudian minta bantuan dengan warga. Sebelumnya Jumat dini hari terjadi pembakaran rumah dan mobil milik pendukung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Pembakaran terjadi di tiga lokasi berbeda. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku membakar sebuah garasi mobil milik sukarelawan bernama Murtoyo. Sementara itu di lokasi lain, dua unit mobil milik pendukung Bupati Indah juga hangus dibakar. Pembakaran terjadi di Desa Patoloang.